Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Apa kabarnya pemirsa, sobat mancing? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali saya mengabarkan kondisi di balik tembok dam merah depan musola Muara Baru pada hari ini Minggu tanggal 5 September ya. Ini jam 8 lewat 6 ya. Dan saya tiba tadi pukul 6.30 kalau nggak salah. Dan kabarnya seperti apa di sini? Yuk sama-sama kita cek. Untuk cuaca di sini sangat cerah ya. Bisa pemirsa lihat kondisi lautnya, ombaknya landai. Nah, sangat baik sekali untuk mancing. Dan juga para pemancing di sini, ini sebenarnya hari Minggu biasanya ramai ya, tapi di sini agak renggang ya. Jaga jaraknya mantap sekali. Dan sebelah kiri juga sama. Biasanya ramai, ini enggak terlalu ya, karena mungkin sebagian banyak yang mancing di dam hijau ya, di spot tembok yang pemancang yang baru. Dan untuk hasil korang sementara saya baru mendapatkan 4 ya, ikan selar dan helikopter ya. Oh ada 5, ada serindingnya 1. Oke teman-teman, sekian dulu info terkini pagi ini. Semoga terinspirasi dan menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau mancing di sini. Sampai ketemu di TKP. Salam strike dan selamat mancing, sehat selalu dan tetap semangat. Predator itu. Lagi pak strike kacang-kacang yang kedua itu apa ya, udang pak? Mantap, lanjut.